Winger Atletico Madrid yang kini sedang dipinjamkan ke Chelsea, Joao Felix, mengaku mendukung keputusan Cristiano Ronaldo selaku seniornya di timnas Portugal ketika bergabung ke Al-Nassr. Setelah putus kontrak dengan Manchester United, Cristiano Ronaldo memutuskan bergabung dengan Al-Nassr pada awal tahun 2023. Dia menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun dengan raksasa Liga Arab Saudi tersebut. Artinya Ronaldo akan berseragam Al-Nassr hingga Juni 2025. Bersama Al-Nassr, CR7 juga mendapatkan bayaran fantastis senilai 200 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah per tahunnya. Mega kontrak itu membuat Ronaldo menjadi pemain dengan bayaran termahal di dunia. Keputusan CR7 bergabung ke Al-Nassr sempat dicibir banyak pihak. Tak sedikit yang menilai keputusan Ronaldo meninggalkan Eropa dan menyeberang ke Asia menjadi bukti bahwa mega bintang timnas Portugal itu sudah habis. Cristiano Ronaldo juga disebut cuma mengejar uang dengan bermain untuk klub berjuluk Al-Alami tersebut. Namun pembelaan tetap datang bagi Ronaldo, salah satunya datang dari juniornya di timnas Portugal, Joao Felix. Wenger berusia 23 tahun itu menilai bahwa Ronaldo telah mengambil keputusan yang tepat. Pasalnya Felix menilai bahwa Ronaldo sudah bergelimang gelar selama hampir 2 dekade merumput di benua biru. Hal itu membuat CR7 butuh tantangan baru di tempat lain, dan Arab Saudi dinilai Felix sebagai tempat yang tepat. Tidak ada yang tersisa baginya untuk ia menangi di Eropa. Dia telah menuliskan namanya ke dalam buku-buku sejarah di Eropa, kata Joao Felix. Lebih lanjut, Felix mengatakan bahwa Ronaldo akan menaklukkan Asia bersama Al-Nassr. Felix juga mendoakan yang terbaik buat seniornya tersebut. Sekarang dia akan menuliskan namanya ke dalam buku-buku sejarah di Arab Saudi. Saya berharap yang terbaik untuknya, ujar Felix menambahkan. Sama seperti Ronaldo, Felix juga memutuskan berganti klub pada awal tahun ini atau bursa transfer musim dingin 2023. Dia memutuskan meninggalkan Atletico Madrid dan pindah ke Chelsea dengan status pinjaman. Harga peminjaman Joao Felix dari Atletico Madrid mencapai 11 juta euro. Namun tidak ada klausul pembelian pada akhir masa peminjaman sang striker di klub London Biru. Chelsea hanya akan meminjam Joao Felix selama sisa musim ini. Gelandang Arsenal Martin Odegaard mengingat kebaikan Cristiano Ronaldo saat dirinya masih berseragam Real Madrid. Pemain yang kini membela Arsenal itu mengakui bahwa Ronaldo adalah orang yang paling perhatian kepadanya ketika dirinya terpuruk bersama Real Madrid. Martin Odegaard bergabung ke Real Madrid pada Januari 2015. Saat itu usia Odegaard masih 16 tahun. Pemain kelahiran 17 Desember 1998 itu lebih dulu main di tim reserve Real Madrid Castilla sebelum debut di tim utama pada Mei 2015. Bagi Martin Odegaard, Real Madrid adalah klub pertamanya di luar Norwegia yang merupakan negara asalnya. Bermain di negeri orang tidaklah mudah, terlebih Odegaard kala itu masih sangat belia dan tak bisa berbahasa Spanyol. Namun Odegaard terbantu dengan kehadiran pemain-pemain senior Real Madrid kala itu, termasuk Cristiano Ronaldo yang kini membela klub Arab Saudi Al-Nassr. Odegaard sendiri merupakan salah satu generasi sepak bola yang mengidolakan Ronaldo. Dalam wawancaranya bersama The Players Tribune, Odegaard mengaku bahwa para pemain Real Madrid saat itu membantunya beradaptasi. Namun Odegaard memberikan nilai lebih kepada Cristiano Ronaldo. Pemain berusia 38 tahun itu disebutnya memberikan perhatian lebih dan selalu memberikan nasihat kepadanya. Yang saya pikirkan hanyalah tentang bagaimana orang-orang ini akan memperlakukan saya ketika saya masuk ke ruang ganti mereka. Anak kecil ini tidak bisa berbahasa Spanyol, namun mereka semua sangat baik dan mereka yang berbicara bahasa Inggris, seperti Toni Kroos, Luka Modric, dan Ronaldo, dia ingin perhatian kepada saya. Mereka memberi saya nasihat dan banyak membantu saya. Sejujurnya saya tidak berpikir ada satupun dari mereka sangat khawatir dengan pemain berusia 16 tahun dari Norwegia yang akan mengambil tempat mereka di tim, kata Odegaard. Karir Odegaard di Real Madrid memang tidak mulus, dia malah lebih banyak dipinjamkan ke klub lain. Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad dan Arsenal adalah tempat di mana Odegaard disekolahkan oleh Real Madrid. Kiper Al-Wehda, Abil Qodos Atiyam, beberkan alasan penyebab Cristiano Ronaldo mampu mencetak 4 gol untuk Al-Nassr dalam lanjutan Liga Pro Saudi. Qodos Atiyam tentu tidak sanggup menyingkirkan rasa kesalnya usai Al-Wehda dibantai Al-Nassr dengan Cristiano Ronaldo sebagai bintangnya. 4 gol kemenangan Al-Nassr atas Al-Wehda berasal dari kaki Ronaldo. Masing-masing dicetak pada menit ke-21, 40,
53 dan penalti di menit ke-61. Banyak alasan yang dijadikan penyebab Ronaldo bisa memborong 4 gol di laga tersebut. Kudus Atia memilih satu faktor paling berdampak, yakni buruknya rekan steam saat memanfaatkan peluang mencetak gol. Hal itu diakui Atia sebagai salah satu pemain andalan Al-Wehda. Berbeda dengan para pemain Al-Nassr, bersama Ronaldo yang dinilainya mampu dengan cerdas dalam memanfaatkan peluang sekecil apapun dalam mengkonversi menjadi gol. Al-Nassr tahu bagaimana memanfaatkan peluang dan kami tidak bisa melakukan itu. Demikian halnya dengan permainan sepak bola pada umumnya. Jika Anda tidak bisa memanfaatkan peluang, gol bisa terjadi di gawang Anda sendiri. Karena alasan ini kami kebobolan 4 gol, ucap Abdul Qodus Atia. Ronaldo belum habis, begitulah headline banyak berita yang mewartakan kesuksesan Ronaldo mencetak 4 gol di Liga Pro Saudi. Setelah ini pemain berusia 38 tahun itu masih dihadapkan tantangan nyata, membawa Al-Nassr semakin nyaman di puncak klasemen sementara Liga Pro Saudi. Al-Nassr kini berada di peringkat pertama dengan raihan 37 poin dari 16 penampilan di kompetisi Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo layak dibiarkan dengan tempat bermain barunya setelah memilih meninggalkan Eropa pada akhir tahun lalu. Real Madrid dikabarkan tetap tertarik kepada Mbappe, akan tetapi mereka tidak akan bisa mendapatkan bintang Paris Saint-Germain dan timnas Prancis itu pada musim panas ini. Menurut The Athletic, Madrid perlu memperkuat opsi serangan mereka menjelang musim depan, dan mereka yakin Mbappe yang berusia 24 tahun tetap terbuka untuk pindah dari Paris Saint-Germain. Mbappe menandatangani kontrak 3 tahun pada Mei 2022 dengan Paris Saint-Germain di tengah maraknya spekulasi bahwa dia akan pergi dari Paris. Mbappe kembali menjalani musim yang bagus bersama Les Parisiens, mencetak 25 gol di semua kompetisi musim ini. Ia juga memenangi penghargaan sepatu emas pada Piala Dunia 2022 di Qatar, termasuk hat-trick menakjubkan di final melawan Argentina. Dengan Karim Benzema mendekati tahun-tahun terakhir karirnya, Los Blancos sangat ingin merekrut pemain pengganti yang lebih muda untuk memastikan mereka tidak kekurangan pilihan di lini depan. Erling Haaland dari Manchester City juga dikabarkan menjadi salah satu opsi yang bisa menarik perhatian Madrid. Namun dengan klausul keluar yang dilaporkan sebesar 176 juta pounds pada 2024 dan 154 juta pounds pada 2025, sang penyerang berjanji untuk menjadi salah satu alternatif Madrid yang paling mahal.